Berjumpa kita pada hari ini untuk mempelajari Bahasa Melayu tahun 5, tajuknya Anak Watan Berjaya. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat mengenal pasti kata majmuk kiasan dan membina ayat menggunakan kata majmuk kiasan mengikut konteks berdasarkan kemahirannya, iaitu kemahiran tata bahasa. Kita baca dan pahami buku teks tahun 5, tajuknya Anak Watan Berjaya. Wan Nazimah berkongsi kisah yang boleh diteladani oleh Azrul dan Afifi. Kisahnya begini. Budiman anak kampung yang susah. Namun begitu, dia tidak berasa rendah diri. Dia seorang yang ringan tulang. Dia juga ada hati untuk berjaya seperti anak-anak kampung yang lain. Pada suatu hari, Budiman nekat untuk beradu nasib di luar negara. Dia makan gaji sebagai tukang masak di kapal. Dia menjadikan kerjayanya sebagai batu loncatan untuk lebih berjaya. Budiman membanting tulang hingga dapat membuka restoran sendiri di luar negara. Hidangan nasi lemak dan masakan tradisi Malaysia menjadi buah mulut di sana. Biarpun berjaya, beliau tidak bersikap hidung tinggi. Beliau juga mempersembahkan seni dan budaya Malaysia di restoran. Persembahan itu membuka mata pengunjung tentang keunikan budaya tanah air. Kedengaran juga lagu-lagu asli Melayu sebagai halua telinga mereka. Warga tempatan bangga dan menerima beliau dengan tangan terbuka. Sikap beliau yang mesra dan tidak lupa daratan dihormati oleh warga Malaysia di sana. Sebagai anak dagang, beliau sedar bahawa jati diri yang kukuh perlu sentiasa disemai dalam diri. Ini cikgu nak fokuskan kepada kata majmuk kiasan. Apa itu kata majmuk kiasan? Kalau kamu perasan, dalam petikan yang dibaca tadi, ada perkataan yang diwarnakan warna biru. Itu adalah contoh kata majmuk kiasan. Kita lihat di sini apa maksudnya. Kata majmuk jenis ini mempunyai maksud selain daripada maksud harafiahnya. Misalnya, masam muka, tebal muka, curi tulang, makan angin. Kalau kamu tengok di sini, dia lebih mirip macam simpulan bahasa. Untuk lebih jelas, cikgu tambahkan sedikit apa yang dikatakan kata majmuk kiasan. Ini contoh lain. Ada hati, alas cakap, hidung tinggi, durian runtuh, beri muka, makan suap, cari jalan, harga mati, kepala batu, iri hati, gaji buta, cakap besar, kaki bangku, darah daging, berat mulut, lipas kudung, isi hati, geli hati. Simpulan bahasa rupanya. Itulah kata majmuk kiasan. Jadi sebagai latihan untuk kamu pada hari ini, kamu dikenaki mencari dan menyenaraikan kata majmuk kiasan yang terdapat dalam petikan yang kita baca sebentar tadi. Cikgu harap anak murid telah pun bersedia untuk perbincangan jawapan. Antara kata majmuk kiasan yang terdapat dalam petikan itu antaranya rendah hati, ringan tangan, ada hati, beradu nasib, makan gaji, batu loncatan, membanting tulang, buah mulut, hidung tinggi, membuka mata, halua telinga, tangan terbuka, lupa daratan, anak dagang. Setiap satu ni ada maksudnya. Jadi kamu kena cari maksudnya pula kalau nak untuk lebih jelas. Ini adalah contoh kata majmuk kiasan. Sebagai rumusannya, berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, Anak Watan Berjaya. Ramai rakyat Malaysia yang pergi ke luar negara. Akhirnya mereka menjadi orang yang terkenal dan orang yang berjaya hingga menjadi jutawan dan bilioner. Jadi, tidak mustahil satu hari nanti di kalangan anak murid ni pula mungkin menjadi anak watan yang boleh berjaya. Yang penting ada sikap jati diri dan ada kesungguhan untuk berjaya. Itu saja perkongsian cikgu berkaitan dengan tajuk iaitu Anak Watan Berjaya. Kita jumpa lagi dalam tajuk-tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye-bye.